Verify identity. Pada satu pagi, saya pergi ke sekolah bersama dengan ayah saya. Masa tu, saya duduk dekat test satu pada tahun 2006. Lepas tu, pada tengah harinya, saya diberitahu oleh cikgu mana ayah saya yang telah menghantar saya pada pagi tadi telah pergi ke rahmatullah. Sebenarnya berita tu saya langsung tak percaya kerana baru je tadi ayah saya menghantar saya sekolah. Habis saja waktu persekolahan, saya dibawa oleh cikgu-cikgu untuk melihat hari-hari terakhir ayah saya yang pergi. Saya dapat menatap wajah ayah saya yang terakhir apabila ayah saya dimasukkan ke liang lahat. Waktu itu saya tak boleh terima yang mana ayah saya telah pergi. Mak saya, walaupun ayah saya tak ada, ialah bapa, ialah ibu yang menyara kehidupan kami sekeluarga. Tak ada dia, apalah kami. Mak saya terpaksa kerja kat luar untuk menyara keluarga yang seramai 10 orang anak. Abah dan kakak terpaksa berhenti sekolah waktu umur SPM kerana tidak dapat bayar yuran dan untuk menjara keluarga. Itulah kehidupan pengalaman yang tak dapat dilupakan. InsyaAllah, dengan segala pengalaman pahit dan manis yang saya telah lalui waktu kecil saya, saya akan buat yang terbaik apabila saya sudah dewasa. Selama-lamanya.
أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيناتها وزيناتها كرسان.